Puncak acara resepsi Milad ke-107 Aisyah tahun 2024 tingkat Kabupaten Sidrap berlangsung di Kompleks El Hasani Pangkajene Sidrap pada Ahad 26 Mei 2024. Milad ke-107 Aisyah tahun 2024 mengangkat tema Memperkokoh dan Memperluas Dakwah Kemanusiaan Semesta. Mengawali kegiatan dilaksanakan lomba menu kreasi bergizi, beragam dan berimbang yang diikuti pengurus cabang Aisyah. Lomba pembuatan media pembelajaran dari pengolahan sampah diikuti oleh guru TK Aisyah Bustanud Atfal se-Kabupaten Sidrap. Acara berlanjut dengan dihadirkan pemenang lomba senam cuci tangan 6 langkah dari TK Aisyah Lotang Salo dan penampilan dari SMP Muhammadiyah Pangkajene. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidrap Salvia Sanusi SAP MAP dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga suksesnya kegiatan ini. Ia pun berharap melalui peringatan Milad Aisyah ke-107 ini akan lebih bergerak secara sinergi dengan seluruh komponen untuk memajukan Kabupaten Sidrap pada khususnya. Semua majelis terlibat dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah majelis kesehatan kesehatan dan lembaga bidang bantuan kepada korban bencana yang ada di Sidrap, kemudian melakukan penanaman pohon di desa Lagari bersama pemerintah desa setempat. Terkait dengan pemberdayaan ekonomi dalam rangkaian kegiatan ini, Majelis Ekonomi melaksanakan pasar dengan menampilkan produk-produk lokal Aisyah dengan masyarakat yang kita sebagai bina usaha ekonomi keluarga Aisyah. Di samping itu ada pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, Perindak dan Belum. Alhamdulillah bersyukur sekali acara ini terlaksana dengan sukses meriah. Dan tentu berharap bahwa melalui peringatan Milad Aisyah ini, Aisyah sebagai ungkapan rasa syukur Aisyah dengan usianya 107 tahun akan lebih bergerak secara sinergi dengan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Sidrap untuk memajukan Kabupaten Sidrap pada khususnya dan Indonesia. Selamat Milad Aisyah, sukses selalu Aisyah perempuan berkemajuan. Dalam rangkaian puncak acara resepsi Milad ke-107 Aisyah tahun 2024, juga dilakukan pengumuman lomba dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Acara ditutup dengan persembahan dari pengurus pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidrap. Terlihat hadir dalam puncak acara resepsi Milad ke-107 Aisyah tahun 2024 tingkat Kabupaten Sidrap, Ketua PKK Kabupaten Sidrap Hafni Basra, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidrap, Ketua Muslimat NU Dr. Anda Haja Maryam Akas, Perwakilan Bayangkari, Perwakilan Persid, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, PTM, Orto Muhammadiyah, LKSA, Warga Aisyah, dan undangan lainnya. Dari Pangkajene, Kecamatan Baritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.